Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat salam bagi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang ke-6 di bulan Ramadan Mubarak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin, dan Allah berkenan memberikan kekuatan bagi kita semuanya, rasa sabar serta ikhlas dalam melaksanakan puasa Ramadan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibu, nama ini adalah nama yang sangat luar biasa. Nama ini bukan hanya sekedar nama, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala begitu mengagungkan dan memuliakan nama seorang ibu. Tanpa seorang ibu, tidak mungkin kita ada di dunia ini. Tanpa seorang ibu, saya tidak mungkin bisa seperti hari ini adanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan kata ibu, sebesar apapun sujud kita kepada Allah, sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, sebanyak apapun sedekah kita, dan seperti apapun amaliah yang kita lakukan terhadap orang lain, tetapi jika kita tidak mampu memuliakan dan menghormati seorang ibu, maka kita tidak pantas masuk dalam surganya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan indahnya di dalam Al-Qur'an, dan bukankah Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk senantiasa menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidayni ihsana, dan kemudian berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jika seandainya salah satu di antara orang tua kita berada di dalam pengawasan kita dalam keadaan tua, atau keduanya berada dalam keadaan tua, jangan pernah sekalipun mengatakan kata ah, wala tanharhuma, dan jangan pernah sekali-kali kita membentak keduanya, wa kullahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang baik. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betapa dahsyatnya dan betapa mulianya seorang ibu, hingga kemudian Allah menempatkan seorang ibu atau kedua orang tua kita dalam posisi yang sangat mulia. Bahkan pada suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amal perbuatan apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salatlah tepat pada waktunya. Thumma ayyun, kemudian orang ini berkata lagi atau bertanya lagi kepada Rasulullah, thumma ayyun, kemudian perbuatan dan amal apakah yang paling baik ya Rasulullah? Birrul walidain, kemudian Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada orang tuamu. Setelah itu ya Rasulullah, amal perbuatan apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, yakni berjihad di jalan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan posisi berbakti kepada kedua orang tua berada di posisi kedua amal yang paling baik di sisi Allah, setelah kita berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian pada kesempatan yang lain atau pada masa yang lain, sahabat bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling buruk? Rasulullah kemudian menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah. Thumma ayyun ya Rasulullah, ya Rasulullah, thumma ayyun, setelah itu apa ya Rasulullah? Wa uququl walidain, perbuatan yang paling buruk atau dosa yang paling besar di sisi Allah setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Thumma qala, kemudian orang ini bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Thumma ayyun ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Wal firaru minaz zahfi, yaitu lari dari peperangan. Menilik apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa posisi seorang ibu tidak bisa tergantikan dengan apapun di dunia ini. Saudaraku sekalian, seandainya seluruh dunia dan apa yang ada di dalamnya kita persembahkan hanya untuk sekedar membalas setetes air susu dari seorang ibu, justru itu tidak akan mampu untuk membalasnya. Di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, marilah kita mengingatkan diri kita kembali betapa pentingnya posisi seorang ibu. Sekali lagi saya ingatkan, sebesar apapun amal kita kepada Allah,
sehebat apapun sujud kita kepada Allah, sebanyak apapun amal yang kita lakukan terhadap orang lain, sebanyak apapun zikir kita kepada Allah, sehebat apapun kita membaca Al-Quran, tetapi jika kita melalaikan kedua orang tua kita, kita menyakiti kedua orang tua kita, lebih-lebih kita sakiti hati seorang ibu, maka surga tidak pantas untuk kita. Sujud kita akan menjadi sia-sia jika kita tidak mampu berbakti kepada ibu dan bapak. Sehebat apapun dan sebesar apapun sujud kita kepada Allah, semuanya menjadi sia-sia jika kita lalai dan melalaikan kedua orang tua kita. Sebelum saya tutup, sahabat Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling pantas aku jadikan tempat kebaikan bagi dirinya?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian sahabat ini atau Abu Hurairah bertanya lagi kepada Rasulullah, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Tiga kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata ibu. Setelah itu kemudian Rasulullah menjawab, "Tsumma abuka." Setelah itu berbaktilah kepada ayahmu. Saudaraku sekalian, para shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.